Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang siapakah dosen paling sakti di Nusantara ini. Jadi pertanyaannya adalah siapakah dosen yang paling sakti di Indonesia saat ini? Oke ya. Jadi ibarat sebuah padepokan, perguruan tinggi itu adalah rumah-rumah atau padepokan atau dojo bagi seorang dosen, maka pasti ada dosen yang paling sakti, mandraguna, wah ini yang hebat ya, yang kira-kira bisa terbang, bisa menghilang, tidak bisa kembali lagi. Oke, enggak. Jadi kalau dalam kisah dunia persilatan, maka sebuah padepokan pasti juga dihuni oleh para pendekar yang sakti mandraguna, berilmu tinggi, sehingga bisa mengatasi sebuah masalah, mengatasi banyak masalah. Ya, demikian juga dengan kampus. Ya, kampus itu punya banyak sekali dosen, bahkan levelnya sudah level dewa, level profesor. Ya, itu sudah level tertinggi. Ya, pencapaian bagi seorang dosen di sebuah kampus. Jadi kalau dari film Wiro Sableng itu Pendekar Kapak 212 ini juga punya seorang guru yang sakti juga, yang lebih sakti dan gendeng, atau disebut sebagai Sinto Gendeng 212. Ya, maka sebenarnya sebuah kampus pasti kehebatannya tergantung dari pendekar atau maha gurunya ya, atau guru besarnya yang memiliki ilmu tinggi. Ya. Oke. Mungkin juga bisa silat seperti ini gitu ya, terbang membacokkan goloknya sambil terbang ya, atau dan seterusnya ini kita. Tapi kalau dalam sebuah kampus, maka sebenarnya kesaktian seorang dosen itu tidak diukur dari apakah dia bisa terbang atau tidak, ya kebal atau tidak, tetapi dilihat dari berapa jumlah karya-karya yang dimiliki oleh seorang dosen. Ya, tahun 2015-2016, ya sebenarnya Indonesia cukup resah karena secara pemeringkatan, ya jumlah penelitian yang dihasilkan oleh dosen-dosen, guru-guru besar di Indonesia itu tidak seberapa, bahkan kalah dari Singapura, kalah dari Malaysia, kita menang tipis saja dari Vietnam. Ya, ini data yang saya ambil dari websitenya romisatriowahono.net. Nah, Anda bisa lihat bahwa ternyata Indonesia yang garis hijau itu kalah jauh dibandingkan dengan Malaysia, dengan Singapura, bahkan mepet dengan Vietnam. Kita juga pada waktu itu kalah dengan Thailand. Ya. Jadi walaupun pada waktu itu pemerintah sudah mengeluarkan tunjangan profesi untuk dosen atau sertifikasi dosen ya, yang cukup besar, misalnya seperti kalau asisten ahli ya sampai lektor itu sekitar 8 sampai dengan 9 juta, sedangkan profesor atau guru besar itu sampai 15 juta ya per 3 bulan ya. Itu sudah cukup besar untuk ya, untuk seorang profesornya dia per bulannya mendapatkan tunjangan sekitar 5 juta ya untuk profesor. Tetapi problem utamanya adalah bahwa produktivitasnya itu rendah dilihat dari berapa jumlah penelitian yang dihasilkan oleh seorang profesor. Maka kemudian pemerintah membuat banyak sekali aturan ya, yang kira-kira itu membuat dosen itu terpacu untuk melakukan penelitian. Jadi penelitian menjadi syarat bagi guru besar, kalau tidak tunjangannya akan dipending misalkan, atau lektor kepala misalkan ya, atau asisten profesor ya, asisten profesor, associate profesor, itu mereka wajib untuk melakukan publikasi, atau mereka yang dia mau naik pangkat ya, dan seterusnya semuanya harus ya publikasi di sebuah jurnal yang bereputasi. Tujuannya tidak lain adalah supaya Indonesia yang begitu punya banyak kampus, punya banyak profesor, punya banyak dosen, memiliki penelitian yang bisa mendunia. Ya, kenapa? Yang Singapura dan Malaysia yang orang yang sedikit, tetapi kemudian jumlah publikasinya jauh lebih banyak. Sebenarnya pada waktu itu, dosen itu lebih banyak fokus pada mengajar dan meroyek. Ya, tidak salah sih, tetapi memang kalau di luar negeri seperti di Malaysia, publikasi yang dihasilkan oleh dosen itu dihargai 20 sampai dengan 50 juta setiap kali hasil penelitiannya itu dipublikasikan di jurnal internasional. Maka kemudian sejak tahun 2016-2017
Indonesia pun mulai mencoba untuk mengubah strategi yang sama, ya, supaya kemudian ada insentif bagi dosen yang publikasi di jurnal internasional, ya. Ya, bukan jurnal predator atau jurnal abal-abal. Baik, kalau misalnya salah satu juga strategi yang dilakukan, ya, ini contoh-contoh misalkan tahun 2019, ini kabar yang mengembirakan, ya, bulan Juli 2019, akhirnya kemudian Indonesia bisa menggeser Malaysia, ya, yang publikasinya ilmiah terbanyak di se-ASEAN. Ya, ini kita baru se-ASEAN, ya, karena kita baru merangkak. Kita masih kalah jauh dengan Korea, dengan Australia, ya, yang jumlah penelitiannya jauh lebih banyak, ya. Ini kemudian juga strategi yang dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan proses perankingan, ya, pemeringkatan untuk dosen. Jadi bagaimana caranya supaya kemudian dosen-dosen itu diberikan nilai, di ranking, dan kemudian diberikan penghargaan. Maka kemudian muncullah 500 peneliti terbaik di Indonesia berdasarkan Science and Technology Index atau disingkat dengan SINTA. Kemarin pada video sebelumnya saya sudah menyampaikan ada beberapa aplikasi atau portal yang berkaitan dengan nama-nama pewayangan. Ada SINTA, ada Rama, Arjuna, ya. Nah, ini salah satunya adalah SINTA ini yang merupakan singkatan dari Science and Technology Index. Nah, akhirnya kemudian Mei 2020 kemarin, akhir Mei 2020 bulan lalu, ya, maka pemerintah meluncurkan 500 ilmuwan ataupun dosen terbaik se-Indonesia. Ini adalah 500 para pendekar di seluruh kampus negeri maupun swasta yang memiliki hasil, ya, atau karya penelitian atau publikasi yang luar biasa. Nah, ini sebenarnya bukan hanya penelitian, tapi juga ada beberapa item atau penilaian yang lainnya. Ya, baik. Pertanyaannya adalah siapakah mereka-mereka itu? Siapakah pendekar tersakti? Wah, dosen tersakti di Indonesia. Ya. Saya coba buka, ya, salah satunya. Salah satunya adalah, nah, tahun 2019, wah, ini. Ya, ini dari ITS, ya. Dosen ITS raih peringkat pertama SINTA Award 2019. Jadi ini tahun 2019, ya, dunia pertama kali, maka Profesor, ya, Rianarto Sarno atau Prof Rian sebagai, ya, dosen tersakti di tahun 2019, ya. Beliau luar biasa, selain aktif, ya, sebagai profesor di ITS, beliau juga punya banyak proyek, publikasinya luar biasa, ya, kemudian juga kegiatan-kegiatannya berkaitan dengan pemanfaatan ilmu beliau di lapangan juga luar biasa. Kalau nggak salah, beliau punya sebuah perusahaan dengan nama Abacus, ya, yang kalau salah banyak teman-teman juga yang mengenal ini, ya. Jadi Prof. Rian ini merupakan dosen tersakti di tahun 2019, ya. Nah, bagaimana dengan tahun 2020? Nah, ini kegiatan beliau, ya, ini waktu mendapatkan penghargaan, waktu ini belum ada COVID, ya, belum ada corona, ya, ini diserahkan sendiri oleh Bapak Menteri Ristekdikti Prof. Muhammad Nasir, ya. Oke. Nah, ini Pak Prof. Ansari, ya. Ya, ini adalah bagian dari penghargaan. Nah, di tahun 2020, walaupun Prof. Rian Narto Sarno tidak menempati posisi pertama, tapi masih unggul peringkat 1 untuk indeks Scopus. Jadi, sebenarnya publikasi itu, apakah sebuah publikasi itu dia bereputasi atau tidak, biasanya dia terindeks beberapa pengindeks internasional seperti Scopus atau Simago. Ya. Tujuannya untuk apa? Karena dulu sebelum adanya organisasi pengindeks ini, maka orang bisa saja dia buat artikel sendiri, diterbit-terbitkan sendiri, tertawa-tertawa sendiri, gitu, ya. Saya masih ingat, ya, jadi banyak sekali juga dosen juga melakukan crime. Apa crime-nya? Yaitu memalsukan publikasi untuk kenaikan pangkat. Itu pemerintah pemerintah sudah menengarai lama hal-hal seperti ini. Jadi misalkan dosen butuh untuk kenaikan pangkat, maka kemudian yang terjadi adalah si dosen dia akan mencari jurnal, kemudian dibuatkan artikel sendiri, dimasukkan ke jurnal tersebut, gitu, ya. Tapi sejak jurnal online, maka kemudian semua yang berkaitan dengan penelitian, ya, atau publikasi, maka harus terindeks
terindeks oleh ya apa organisasi yang bereputasi. Ini yang menentukan kira-kira apakah sebuah jurnal itu bagus atau tidak. Nah, Scopus ini adalah salah satunya yang menjadi momok kemarin. Kenapa? Untuk menjadi profesor, syaratnya adalah dia harus telah mempublikasikan ke jurnal terindeks Scopus, entah Q1, Q2, atau Q3 gitu. Nanti ada, kita akan bahas di berikutnya apa sih apa publikasi terindeks Scopus itu ya, atau bereputasi tadi itu. Karena ada banyak sekali jurnal abal-abal, jurnal predator yang bayar 15 juta ya supaya bisa terbit ya, motifnya adalah motif uang. Tapi kalau jurnal yang bagus, mereka bahkan murah ya, paling sekitar 3 juta ya untuk biaya publikasinya, dan apa memang benar-benar di review dengan baik. Baik, bagaimana pemerintah menentukan Sinta yang tadi saya bilang Sinta ini? Ya, maka Anda harus masuk ke halaman Sinta. Ini adalah halaman saya. Saya adalah dosen yang belum sakti. Ya, kenapa? Karena kalau Anda perhatikan Scopus-nya baru 3 artikel, citasinya tidak terlalu banyak, H-index-nya baru 1, kemudian Google Scholar-nya juga tidak terlalu banyak ya. Tetapi kalau ini Sinta Rustek Brin ini adalah bagian dari bagaimana sebuah dosen, seorang dosen itu tercatat semua prestasinya. Ya, misalkan statistiknya, di statistiknya, apa publikasinya apa saja. Jadi contohnya misalnya ini adalah publikasi. Waduh, saya harus masuk dulu ya. Oke, baik. Publikasinya apa saja. Ya, maka bisa dilihat di sini misalkan. Apa saja misalkan publikasinya, ya terindeks Scopus, sama terindeks Scholar tadi ya. Kemudian apa? Ya, ini tadi untuk Scopus misalkan kira-kira apa saja artikelnya ya. Kemudian apa penghargaannya ya. Maka kalau di sini saya adalah ranking 19 di Unitomo. Kita lihat sekarang ranking nasional, ranking Indonesia. Nah, ini untuk 3 tahun teratas. Nah, coba kita lihat 3 tahun teratas. Tapi yang versi 2. Yang versi 2. Oke, ini. 3 tahun teratas ternyata dosen tersakti di Indonesia adalah Agus Sudaryanto dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ini 3 tahun ya, penelitian 3 tahun. Jadi 10542 ini apa hasil dari scoringnya ya, hasil scoringnya. Ya, kemudian yang kedua yaitu Suharyo Sumowidakdo. Nah, ini dari LIPI, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat. Yang ketiga dari Indah Suci Widya Hening. Nah, ini dari UI, Universitas Indonesia. Nah, Prof. Rianarto dan Prof. Mauridi Heri itu berada pada peringkat ke-5 dan 6 ya, sorry keempat dan kelima ya. Oh ya, keempat dan kelima. Ini adalah dosen-dosen saya dulu di ITS ya, Prof. Rianarto sama Prof. Mauridi Heri ya. Oke. Nah, ini saya enggak tahu fotonya benar ini masih muda atau tapi kalau kita lihat dari indeksnya ya, yang 3 tahun ini nilainya cukup tinggi gitu ya. Baik, kita lihat sekarang Kak, bagaimana dengan kalau misalnya dari pengalaman, dari jumlah yang tertinggi, ya dosen tersakti di Indonesia, kita lihat siapakah dosen tersakti yang paling sakti ya, yang artinya dia sudah pengalaman bukan hanya 3 tahun, tapi dari publikasi sebelumnya. Ternyata adalah dari LIPI, yaitu Pak Suharyo Sumowidakdo ini ya. Kemudian ada Suryadi Itmaja, ada Johannes, ini dari Widya Mandala, Johannes Vincentius Joko Wirjawan ya dari Widya Mandala, kemudian ada Pak Daniel Murdiakso dari IPB ya, dan seterusnya. Jadi ada banyak sekali dosen-dosen ya, yang sebenarnya juga ini dibagi lagi ya, apakah dia masuk kategori science and engineering, apakah ya, kalau misalnya science and engineering maka Prof. Rianarto Sarno ya masuk menempati peringkat pertama, kemudian ada Prof. Mordi Heri ya, dan seterusnya. Ini kalau misalnya kita mau lihat profesor secara keseluruhan, oke, all area, tapi kemudian seluruh profesor di seluruh Indonesia ya. Nah, ini jadi kalau misalnya diadu antar profesor, maka Prof. Rianarto ya masih tetap sebagai peringkat pertama ya, Prof. Rian ini. Oke, baik. Ya, ini scoringnya. Apa saja sih kira-kira? Kita intip juga kira-kira apa sih karya dari Prof. Rian. Nah, ini
Scopus-nya tahun 2017, 2018, 2019, 2020 ini. Kemudian juga citasinya juga tinggi. Jadi citasi itu sebenarnya adalah kalau kita menulis sebuah karya tulis ilmiah, maka kemudian kalau itu dikutip oleh penelitian orang lain, maka itu disebut sebagai citasi. Semakin banyak orang yang mengutip, nah maka semakin juga impact-nya juga semakin naik. Walaupun ada juga saya lihat beberapa dosen di beberapa kampus yang dia menggunakan strategi supaya memaksa mahasiswanya membuat karya tulisnya, kemudian dia harus mensitasi karya tulisnya, gitu ya. Ada juga yang begitu. Ada juga yang membayar kalau kamu misalnya sampai publish di Trendex Scopus tapi mensitasi dirinya, maka akan ada fee gitu ya. Macam-macam lah pokoknya trik-triknya. Yaitu crime juga ya. Baik, kita lihat apa sih mengapa kok Prof Rian begitu tinggi ya, scoringnya? Ya, jadi ada beberapa hal bisa dari coba saya lihat apakah ada karya cipta misalkan. Ya ini. Oh ini ya. Ini hak patennya ada beberapa. Kemudian juga mungkin buku kita lihat. Nah, ini buku yang dihasilkan oleh Prof Rian ya. Ada sekitar 7 buku. Ya, jadi sebenarnya ini adalah produk dosen, karya dosen yang menjadi tolak ukur apakah seorang dosen itu sakti atau tidak, gitu ya. Jadi what's research misalkan ya. Tadi ada Scopus juga. Ya, saya juga nggak tahu ini yang ini apa. Nah, ini publikasi, guest dokumen, ya. Mungkin juga jaringan, ya dan seterusnya. Jadi intinya adalah bahwa semakin banyak publikasi yang hasil dari penelitian yang dilakukan oleh seorang dosen, kemudian juga jaringan yang dimiliki oleh seorang dosen tersebut, dia bimbingannya dan seterusnya, ya kemudian juga karya hakinya mungkin patennya, maka semakin dikatakan saktilah dosen tersebut, gitu ya, penghargaan semua. Jadi terekod semua di sini. Jadi kalau Anda dosen yang tidak begitu sakti, maka harus berlomba-lomba supaya menjadi tambah sakti. Ya, saya kira demikian ya dari saya berkaitan. Oh ya, sorry, ada lagi afiliasi misalkan. Jadi di Sinta ini juga kita bisa lihat ya untuk masing-masing. Jadi antara kampus itu kira-kira kampus mana yang paling banyak? Ternyata kampus UI yang paling tinggi ya untuk 3 tahun ini. Ya, kalau untuk semua tahun ya, UI masih menang ya. UI masih menang ya. Jadi di antara semua padepokan ternyata kampus UI lah yang paling tinggi ya jumlah penelitiannya. Ya, jumlah penelitian. Jadi ini ada UI, nomor 2 adalah Gajah Mada, yang ketiga ITB, IPB ya, UPI, kemudian lagi LIPI sendiri ya, dan terakhir adalah ITS ya di sini ya peringkatnya. Tapi kalau 3 tahun berturut 3 tahun terakhir ya, tetap juga UI, UNER masuk di peringkat ketiga, kemudian baru ITB, Brawijaya masuk di dalamnya ya, dan UNHAS ya. Ini adalah untuk melihat kira-kira perguruan silat mana, perguruan tinggi mana yang paling powerful ya dari sisi prestasi atau produk ya akademiknya. Kalau afiliasi lagi yang lainnya, coba saya cari Dr. Sutomo. Wah, kalau di Unutomo kira-kira siapakah yang paling sakti? Wah, ini kita lihat dosen di Unutomo yang paling sakti, kita lihat di author. Nah, oke, ternyata dosen paling sakti di Unutomo itu adalah Bapak Redi Panuju. Weh, skornya 930. Ya, di bawahnya masih kecil-kecil ya. 594. Ini Pak Daniel Susilo peringkat nomor 2. Ya, masih separuhnya. Bu Sri Utami Adi 340 ya. Kemudian ada Bu Metiana Indrasari ada 425. Ya. Jadi ini dari 3 tahun terakhir ya. 3 tahun terakhir ini ya. Lihat dari sini. Oke, baik. Ya. Ya, dan seterusnya. Jadi kalau misalnya Anda perhatikan ya, ada juga Prof. Edi Yunus ya, ada Prof. Slamet Riyadi, ada Pak Iwan, dan saya, waduh, masuk peringkat keberapa ini saya? Ternyata saya berada pada peringkat di sini ya, skornya masih di bawah dari dosen-dosen yang memang sudah sakti ya, ini dosen-dosen sakti semua ini. Ya, jadi demikian ya dari saya. Terima kasih.
kalau Anda adalah dosen muda, dosen pemula, ya, atau calon dosen, maka semangatlah untuk terus menimba ilmu, berkarya, menghasilkan produk supaya Anda menjadi sakti mandraguna, ya, seperti pendekar ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.